Mboten sampean nak darani mukjizat iku, Cik. Aku takok cara umume wong nak meyakini mukjizat iku sesuatu sing wong ra iso apa sing sing sawangane ra iso. Balik ra usah mikir ora kelas sing balik. Ilmu ngene iki ora kelas sing balik. Ayo saya bedhe sing darani mukjizat iku. Ayo saya balik lah iso jawab. Pakai lisensi sertifikat. Sertifikat halal apa? Nah makanya itu kan jadi perdebatan. Jadi perdebatannya semua ulama, bukan mufassir saja, semua ulama. Sebetulnya ketika kita hidup, ya kan kita sekarang hidup, itu sebetulnya dengan hidup kita tahu apa dengan hidup kita tidak tahu? Tala teh pinter. Ayo, dengan hidup kita tahu apa dengan hidup kita tidak tahu? Cara-cara ilmu sing gampang-gampang ya. Ilmu ini balik lah, pokoknya ilmu ini sing gampang-gampang. Normalnya kan dengan hidup kita tahu. Tapi faktanya manusia itu justru dengan hidup menjadi tidak tahu. Kalau roh wong katokan cekak, roh duit, roh wong ayu-ayu, roh pejabat, disugyo-sugyo. Akhirnya dengan hidup malah kita tidak tahu. Karena banyak hijab. Nah, gue nak wis mati malah roh. Misalnya gini. Di zaman yang dunia kan salam kita belum tahu kan penting ayo wakai. Tapi kok naning akhirat ngerti, yang penting itu sujud karena itu yang jadi identitas Anda di akhirat. Bahwa kenangan kita pernah sujud itu luar biasa. Sehingga kamu itu ingin semua hidup kamu menjadi sujud karena ternyata yang ada di mizan Anda, di timbangan Anda itu sujud. Bungsot salam template di sujud-sujud, soibul fadilah, wal musibah bobo itu. Terus gak apa? Tidak penting. Diterbangi tolak albat dulu itu serap penting. Soal tak kecil. Yang penting itu, nah, sebab itu dengan hidup kita menjadi tidak tahu karena sekian banyak hijab, hijab. Dan itu juga sah, teori itu juga sah. Tapi tidak selalu teori itu juga sah. Makanya Quran pernah istilahkan orang kalau sudah mati itu jadi pinter. Kayak Abu Jalal itu pinter, Fir'aun dia pinter karena dia tahu sesuatu yang hakikat. Itu disebut fakashafna angkal gitu aka fabasarukal yauma hadid. Kowe nek mati, gitu tak tutup terus kowe saiki cerdas banget. Hadid itu mana cerdas banget. Kowe kira tenang. Ternyata kenangan terbaik ada di dunia itu bukan di sudyo-sudyo, bukan duwe, bukan kenal presiden, bukan akan mati, tapi pas kowe momen ikhlas. Entah sekian menit, meskipun sekian detik momen ikhlas. Nah. Berarti kue sudah mengalami kasbul khotob, sesuatu yang jadi hijab hilang semua, terus kita tahu hakikatul amri. Tapi sialnya kita pas tahu hakikatul amri, pas waya disalahno pangeran, waya mungkin. Kue selain melani tersebut, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, pas ilmal yakin, pas la tarawunnal, pas kenal ilmu hakikat pertama, pas waya yang lebu. Jadi pas dibuka, besar gue, duit gue sujud penting di sujud, tapi kira tau muni alhamdulillah pas sujud pas nata, pas untuk duit muni menawa kira-kira mana jadi kecuali gue bata pengira, tapi kalau gak ada atau gue sujud ya karena gue pengira ngantul tau orang maksudnya asli aku gue sujud apa gue tambah bujo kan ya roh. Enggak pengenan dewe sih. Makanya ini penting. Jadi makanya kalau bisa tasawuf itu sekarang. Makanya ngendikane sing aran hikam itu orang yang enggak pernah muka safa zaman hidup itu kata beliau sangat ekstrem. Yukhofu ali min suwil khotimah. Dia ditakutkan suwil karena dia lama sekali enggak tahu hakikatul amr. Makanya entah sekian detik, entah sekian menit, orang itu harus pernah kasih. Jelas aku tahu aman, harus tahu berkali-kali. Bukan ini gagah-gagahan jadi wali ndak, ini tidak penting. Wali ndak ada penting, yang penting pernah kasuh. Sehingga kasuh itu maknanya pernah kamu tahu bahwa dunia ini ada hakikatul amri. Jadi tidak harus kasuh jadi wali besar, secara bakat. Wong di aran subul fadilah jadi senengnya rakan. Wong sing ngomong MC ora pangeran, ora ngarah dadi hukum. Kecuali sing ngendikan subul fadilah pangeran. Wah, itu jadi hukum langit bumi.
Malaikat Jibril melok ngakui nek iso ibu. Hadilah wong pangeran sing ngendikan MC wong. Malah malaikat tenane. Ora ada pasti tenan to. Tenan. Lah yo ora malaikat. Wong muni ora ikhlas wae. Muni ora ikhlas. Wong meneh malaikat. Tapi nasi ngetikan pangeran atau kaji nabi apa? Tunduk. Jadi hukum. Ini ngomong MC. Mesti ya iso iya iso ora hukum. Ya tawari ilmu hakikat ini penting. Dan kamu gak jadi orang kafir. Karena nanti ini kaitannya dengan orang kafir. Kasuf ini penting sekali. Misalnya saya kan sekarang masih hidup. Misalnya saya sekarang masih hidup. Ya orang santri, jelas-jelas ini ngaji, kitab, semua macam-macam. Sini kemudian, ya roh. Ya sini kemudian. Kemudian saya nganggap sampean ini penting semua. Jika saya nganggap sampean penting karena jumlahnya banyak, maka saya ini orang bodoh sekali. Karena makhluk sing lahir itu wala yang fa, tak anggap penting. Tapi nak saya melihat ini digerakkan oleh Allah. Zaman gini kok jangan ngomong gue tafsir apa? Jalan-jalan, ini agak pengirahan yang ngerasa gak bisa. Gue sekarang bisa. 0102 gak bisa mesin gerak. Mesti gitu. Wong zaman gini kok digerakno tafsir. Lu kan aneh tenan. Terus ora paham lah kowe dhewe. Angel meneh. Umume wong ora paham kan sopan iki gak ora paham lah kowe dhewe. Wong iku nak gak pangeran sing gawe ora iso. Wis ora. Nah. Berarti wis makome menyaksikan semua itu minallah wa ilallah. Makanya cara hikam kan gitu. Jika Anda mendapat nikmat, senang kalau itu nikmat, maka Anda kapitalistik. Karena wong kafir lah wis. Misale wis seneng di duit. Lho lonte nganti dadi lonte mergo seneng duit. Copet nganti dadi copet seneng duit. Lah nek saiki kowe seneng duit, bedane opo mbek lonte mbek copet? Ya iku senenge nak entuk duit. Itu kan satu kesenangan sing yastariku ma'anal susah. Cari Imam Ghazali nak kritik nak seneng seneng jima, seneng wikok. Jadi pitik lu yakin jimat di bangku ya. Emang gue jadi nanyontonnya ya pitik. Kapan dia nerok pitik ngono ya roh. Ini nyontonnya. Nah gue bangga merkemahan namake Fal Jamus Aksaru Akla. Paham? Jadi ini nyontoknya sekian kejadian. Jadi kamu jangan bangga nikmat sing yastariku ma'akal gaha'im wal fusak. Ya tadi, misalnya kita di kiai ku, duitku penting. Ora usah kiai sing ngomong ngono iku. Lonte nganti dadi lonte mergo ora nak duwe iku. Penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nak duwe iku. Penting. Lah saiki kiai ini malah ngomong duwe iku penting. Ya ilmune kan setingkat. Setingkat. Ya saja. Tapi nak ke muni tahajud iku penting. Ikhlas iku penting. Ora iso copet ngomong ngono. Ronde ra iso. Ronde ra iso. Ikhlas itu penting. Tahajud itu penting. Ojo ana tambane ikhlas. Kecuali tahajud profesi, golek wong akeh terus ana sangune iku beda neh, paham ya. Ya ana tahajud profesi ya ana zaman akhir, paham. Ini kan cerita ya tahajud ikhlas. Ini penting kula utarakan karena nikmat sing makanya sampai wong-wong wali istilah bahasane pangeran khusus orang khusus. Karena cara berpikir itu enggak ada kembarannya, Pak. Enggak ada apa? Kembar. Kemudian kenapa Anda nganggap sujud itu penting? Karena nanti setelah Anda di akhirat akan tahu betapa enggak pentingnya kita. Misalnya saya hitung, misalnya aku jadi malaikat tukang nyatet nyawane Tuhan, nyatet nyawane ISIS itu. ISIS. Misalnya nyawane ISIS itu 10 tahun kas misalnya. Orang 10 tahun kas kok kita wedi nih. Kemudian aku roh khayale orang itu bayangno direski 30 tahun lagi. Bagi malaikat sing nyatet goblok ya umure ra nganti sakmono kok dipersiapno nganti sakmono. Terus tahu, saya tahu betul kalau duit lu mari hisab, pengaruh yo mari hisab, kehormatan mari hisab. Wong barang mari hisab kok dikumpulno. Cara wong sing roh hakikat kan aneh kabeh. Ya iya, kumpul uang kan mari hisab, bersih, ok. Paham ya? Kumpul dunyo yo mari hisab. Marah dadi bebane wong ya marah. Itu marah yo pelajaran. Wes pokoke kabeh, terus malaikat kan ngrasa wong barang mari hisab kok dikumpul. Kemudian ke pas sujud gak nikmati. Tapi pas ngumpul dhuwit 2 juta dinikmati. Sisa ditabung ning bank, terus ditong, nek kumpul akeh tukono sawah, ben anak putune ora kelaparan.
pokoknya kayak pinter-pinter, pinter Cina maksudnya. Akhirnya terjadi aneh. Setelah dia mati, ternyata mau sujud sitok, sujud tompo pengirang. Dia aneh tapi rada guna, terus dia nangis. Wahallah kanat hayati kuluha sujudan. Bok yo urip di sik kabeh sujud. Nah ini terus. Nah ini kasef, kasef sing terlambat. Nah pas pe kasef ngene ku pangeran wis duka. Kala la ta'lamuna ilmal yaqin pas la tarawun nal jadi pas kasef pas wae mlebu. Neraka. Itu nabi bilang ini, kita jangan ngalami. Carane piye yo dilatih. Zaman ing dunyo dilatih. Tadi misalnya pas sujud pangeran dari dalu Gusti kula ora urip yo ora melah milih urip. Ya kula urip yo ora melah milih urip. Kula urip yo ngerti-ngerti urip. Sebab kula urip yo ora roh. Mergo roh. Kula roh yo ora roh kulil kulil ruhu min amri apa? Jika nanti kalau kamu mati apa mati ya santai zaman aku urip yo ora roh sebab urip. Engko aku mati yo ora roh sebab mati. Terus makom is makom inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah selama ini imanam kan gak ngono. Masalah urip ki sebab. Kenapa aku urip? Mergo aku di duit. Aku ora lara jantung, ora lara paru-paru. Mulane aku urip. Kenapa kok seneng? Mergo di duit di pengaruh. Kowe nak disebut pangeran pelo. Nah, nak utek temen jek ngono ku mirip wong kafir. Meskipun kayak bangsa Indonesia, tapi mereka tetap bangsa Indonesia, tapi ini kelakuan mereka mirip wong kafir. Jadi aku wong-wong sing nak disebut Allah pelo, disebut dia gak pelo. Jadi aku sampai kita ngalami idza dzikra Allahu wahdahu ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzikra ladina bidunihi idza hum yastabshirun. Jadi nak, pernah apa wong kok iso seneng? Mergo duwe akeh. Yo tenang jeneng zaman akhir penting duwe akeh. Saya ke omongan ini lontek iso to ora? Iso. Wong fasik iso to ora? Iso. Kowe kok melok-melok iku piye? Gawam ikhya lho. Jalalain ora trimo gawam isowi. Lho gawa sowi kok trimo iso ngomong ngono. Iku ora usah ngaji sowi. Cangkruan to. Nak trimo iso ngomong ngono iku ora usah ngaji. Lontek. Lah iku nah ketika nanti kasus makanya saya pribadi saya aku tambah iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong nak wis tahu kasus itu tambah iman tenan dengan ini kanjeng Nabi ketoro bisa Nabi suatu saat sampean ilmune kaya aku wis ora kudu persis suatu saat persen iku maca hadis gak nangis gak iso Nabi ku nak muji sujud sampai gini ketika nanti kiamat kata Nabi wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairun min dunya wa ma fiha. Nabi nak nyifati sujud sampai seperti itu. Umat ora ngari iso, wis ambaleklah ora ngari iso. Nabi nak nyifati sujud, sujud sitok luwe apik timbang donya sak isine. Mergo tau betul ketika nanti kita di akhirat, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sujud. Tapi problemnya saat kita sujud gak nikmati, saat di dunia nikmati. Dan nanti orang disuruh ikut sing tau dibujo-bujo ning donya. Jadi mujur-mujur duit kono cuma gimana biar duit kono melok duit. Duit melakukannya mau nerokok ya, di jalan alamat deh. Duit halal lah loh maksudnya. Kemana sih sekarang? Tapi nak sih halal sih nerokoknya orang nganti melebuah. Tapi tetap melakukannya rono. Yo alamat rono. Kan punya alamat rono. Aku nggak langsung mati. Sampai melarat jangan ngelak aku sebenarnya. Ya sugel lah sugel apa. Yang penting wani hisap ya kok. Wani hisap. Dunia aku halaluha hisap wa haramuha ikom. Apa? Halaluha hisap wa haramuha ikom. Masyur. Nah halal di hisap. Makanya coro kulo, gue coro kulo. Sampai anak suwani dari dia, itu latihan. Terus dipukso, ikhlas itu. Terus dipukso. Satu sekolah nanti ini kan jadi pengaruh kata tak pukso. Kata itu mati kajian lagi. Kabe ibu so ngaji yo baru kai hidayah di pangeran. Pinter sing gaya pangeran, sing gerak no ngaji yo pangeran. Jadi pulau ini serak kepikiran, serak kepikiran sampai ngaji serak kepikiran. Kau elah kau lah walau kuat elah beliau pun tak jelas yo pangeran, jelas kau rugi. Jadi lah terus kenapa kau mulang? Ya karena pangeran majib no wong halim itu mulang terus kita. Kau fajruhu ala Allah sudah. Uripku terserah mengenai. Gantung no kue malah urip wah. Tangem dhewe akeh kasus semua akeh. Makanya ini rumah nonton. Kulo niku niku besok.
entah nanti dicetak bandar itu tidak penting. Saya juga agak ingin nyetak karena saya takut. Tapi ya suatu saat mungkin kalau Allah memberi isyarat saya nyetak atau cetak. Saya itu punya buku khusus tentang fadl ibu sujud. Dan itu menjadi dalil ilmu nubuah. Apa menjadi dalil ilmu nubuah? Betapa Nabi itu benar-benar Nabi. Ketika ada orang sahabat yang derek non Nabi lama sekali. Dan Nabi kan sebagai orang yang sangat-sangat sosial. Kan, kamu minta apa? Bujanya gue ya cerdas. Nanti Nabi kasih waktu saya 2 atau 3 hari. Saya nanti baru minta permohonan saya. Setelah 2 hari atau 3 hari ketemu Nabi. Kamu minta apa? Lalu aneh as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya nanti minta jadi teman kamu di surga. Nabi itu tenan iku tok nggih. Diwarai wong apa karepmu dhewe itu. Boten Nabi, boten enter sing marai. Cuma kalau angen-angen misalnya kalau njuk sapi, njuk unta, njuk apa donya aku mesti entek. Tapi padha-padha rantek nggih, kancane jenengan teng surga. Tapi apa kata kata Nabi? Nabi spontan ngendikan, "Fa inni ala nafsika bi kasratis sujud." Yo aku tulung yo, yo yo melok-melok sujud. Aku bantu untuk mewujudkan keinginan kamu itu. Kamu juga harus sering-sering sujud. Fa'inni ala nafsika bika seroti sujud. Jadi maknanya fa'inni mongko nulungo sirone ingsun ala nafsika yang ngatasi ngurusi awakmu dhewe bika seroti sujud. Itu Rasulullah yang afdalul khalqi saja ana wong njaluk swarga. Kon wonge kon urun sujud. Saiki kiai swargane ra mesti wis tak tanggung beres. Beres bakmu. Iki Kanjeng Nabi sing sayyidul khalqi sayyidul awalin wal akhirin iku ora wani nanggung swargane wong kecuali wong iku gelem ateh ora sekedar sujud gelem ngekeh-ngekehno sujud. Terus saya pernah menulis Fadhilul Umar radhiyallahu anhu. Itu yang paling saya kenang. Saya itu kan punya hadis musnad, Musnad Ahmad. Dan itu hingga detik ini saya belum pernah baca enggak nangis karena memang saya baca di momen-momen yang saya pas usul pas wudhu. Karena saya punya utang jasa sama Imam Ahmad. Nah, akhirnya utang jasa ora roh. Utang jasa gue ya nyalami templer. Ini terus pakai itu saya lah. Di kopoli itu, di kosalam templer. Oh, ele, nasi bungsu dua ibu. Mon kula ya dua ibu ya penting kan. Tapi si ngomongin rasa kue. Tak cili-cili gue roh. Mon pasek ya. Rasa tersinggung biasa. Gue tobat ya sekliwat toh. Biasa. Terus no adat musik itu. Wong pangeran Ghafurur Rahim tenang ya. Cuma tak elingno. Sayyidina Umar bisa pas ditusuk ambek wong. Ya pas ditusuk di sudut. Niku staruan beliau sudah berceceran darah. Wis jelas kapundhut. Wis jelas kapundhut. Wis ora mungkin kapundhut, mesti kapundhut. Disitu ada Abu Lulu yang masih rujudan Abu Lulu Al-Majusi. Ini ketakuan pertama gitu, ini rungok nontonan. Betapa pentingnya sujud. Dan itu saya tulis dalam buku saya Fadhil. Takuan yang pertama Umar gitu. Sing nusuk aku sopo tiang Majusi Gulamul Muhiro. Ini aku kerja di sini. Terus dari Umar ini Majusi. Ini Majusi. Alhamdulillah kata. Sempurna gak? Alhamdulillah lam yaj'al maniyati tahta rajulin sajadalaka sajda uhajuni laka biha yaumal qiyamah. Kulo apal tekenan matur nuwun Gusti. Kulo niki pemarah kata Umar, saya ini pemarah. Alhamdulillah jenengan nedir mateni kulo liwat orang yang enggak pernah sujud kepada engkau. Piye-piye nak tahu sujud? Kulo ora iso nuntut dekne. Piye tahu sujud jenengan? Saking khosyahnya Umar sama sujud. Loh, oke. Iku Umar. Siapa yang gak tahu Umar bin Ahli Jannah? Nak dikne tahu sujud, kok kalau tuntut lebu neraka, kalau isin, biar-biar orang tahu sujud itu tetap berat lebu suaraku. Padahal kalau ini uangnya dedaman, kan? Aku nuntutan. Maksudnya mesti tak tuntut. Ya? Aku nuntut, aku rawani, mergo dikne tahu sujud. Jadi kalau cara Umar, beneran, tak ida-ida ini neraka. Ratau apa? Kayak itu dulu sahabatnya. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biya dirojudin la yasyudu laka sajdan yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi siapapun yang pernah sujud itu sudah berhak dia masuk surga. Soal kapan ini penting. Artinya betapa spesialnya sujud. Nah nanti ketika kita di akhirat iku roh kabeh, ternyata kenangan anda terbaik di dunia adalah sujud. Sing kuwe zaman ning donya ngene iku ora pati roh. Penting ya duwe disugya-sugya dipujo, pujo, lakuan nang.
Lah kowe ora tau kasep ngene iki, pas kasep pas wae neraka. Maksudnya kan dadi kena iso jogeman kasep sing pas. Ya sampai kalah la ta'ala muna ilma yakin pas tok ilma yakin la tarawunal jas. Jogeman. Nah ini ben sampean ngerti. Makanya ketika Ka'bah dibangun spesial itu, Ka'bah dibangun spesial dipilihkan tanah suci. Dipilihkan oleh Allah Suratul Ardi Pusri, apa? Ternyata Ka'bah yang sesakral itu oleh Allah dikomentari sederhana di ta'ifina wal akifina warka'isu. Jadi Ka'bah dibuat sedemikian rupa serba istimewa itu ternyata motifnya hanya satu, supaya dipakai orang-orang sujud. Tentu yang kelar umroh di sana sujud dengan Ka'bah, yang enggak itu dipakai arah kiblat. Tapi tetap sujud ini menjadi al-maqsudul azam. Ka'bah dibikin tuh untuk orang-orang yang sujud, bukan sujud untuk Ka'bah, tapi Ka'bah dibikin untuk fasilitasi sujud orang-orang. Luar biasa sujud ini sujud. Tapi problemnya kita tahu itu setelah mati. Nah, yang jenis ini sing persis dawe kanjeng Nabi anna sunyamun wa idama tu indabaru. Jadi manusia hakikatnya malah saiki ora roh. Sebenarnya mati dadi roh. Makanya pertanyaan saya, kue urip ben roh apa mergo urip kue ora roh? Perkara urip ora roh. Kok kakek Nabi? Nah, aku ora jenis iki, paham? Aku mau jenis iki. Tadi mulai ayat Allah nak kawin Nabi anasu niya mata kewa ida matu ida bal. Lepas itu sebenarnya saling ketemu pangeran kok kena kisah peraloran tu. Kau kenal presiden tu penting, kenal menteri penting, kenal wong suka penting. Oleh muni penting semuanya duniawi. Gak tahu keterucut muni sujud tu penting. Terus kemudian direkam neng maksar, direkam neng maksar. Omongan muni direkam neng maksar. Barang kau muni kenal bupati penting, kenal wong suga penting, kenal wong ayu penting. Yus kau nama marani wong semua anggap penting. Gak tahu keterucut muni sujud. Penting. Wah, habis yakin habis. Aku ora tahu muni kenal. Alhamdulillah. Oh tuntas. Ayo coba. Fakasyafna angga kita akan fagasurukal yaumahatim. Nah, kita jangan sampai nanti di masa di dewi pangeran lakau dukun tapi ghaflatim min hadza. Kira lali pentingnya sujud. Fakasyafna angka gitu akak. Saya ingin kita kasyaf. Fakasyaru kaliyau mah hadin. Saya ingin meripatam dari cerdas. Hadin itu pajem. Roh kabeh tapi harus keliwat. Kulau ini jarang sholat sunnah. Jarang sekali. Selain sibuk, ya banyak makam kulau seperti itu. Tapi kulau nak sujud tak nikmati tenang. Tanah itu kenangan terbaik saya di dunia. Kulau nabi nak sujud tak kaya kue kan kaya formalitas dak subhanallahi rabbil alamin. Berapa sujud? Mengelu terus formal loh. Formalitas. Oh nabi nak sujud tuh. Wah jos tenang. Nabi nak sujud itu oke dua standar itu standar mungil lah kemana. Nabi nak sujud itu muatir rambut wabah disebut sampai kini ngapal orang ini. Saya itu gak pernah ngapalkan hadis itu, tapi spontan itu ngapal. Bukan karena ngapalkan ya, tapi memang ya seperti itu. Jadi Nabi nak sujud sajadah kalaka waj'i wa sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa sya'ri sampai wa mastaqal ladhi kodam. Tapi ya Allah yang sujud kepada engkau itu wajah saya, pendengaran sampai wa muhi sumsum saya, wa sya'ri rambut saya, wa dami wa asbi semua fisik. Tapi Nabi ngendikan gitu itu spontan karena ingin mengekspresikan ketergantungannya sama Allah, sampai mengistilahkan rambut kula gederek sujud, sumsum kula gederek sujud, wa asbi wa muhi wa admi wa dami sampai nah, sujud itu kan enggak sujud sujud terus dungo kan krungu kabar nak dungo pas sujud mandi wah wis langsung wis hubungane mbek pangeran wis kepentingan. Jadi kayak itu sebetulnya partai politik wis koyo politikus ulung tekan pas munajat mbek pangeran sing mbok sebut ya kepentingan enam. Lah yo kepentingan enam lha iku utek-utek aku ora tau dungo pas sujud. Ya ora kok krana, ya ngerti anak itu donga paling mandi, tapi takut ya Allah. Di momen yang sesakral ini kok aku jeng ngomong hadun. Isin, karo wong waras isin. Wah, isin. Ya tak mau cerita, ae kira usah tersinggung. Misalnya kepaksa donga ya donya akhirat, donga donga napa? Ini penting kalau utama. Jadi paling enggak sampean ngaji saya itu saya punya kenangan bahwa saya pernah menjelaskan. Makanya saya tuh pengagum Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kuasar ngoten. Justru kasarnya dia, Gusti, sapa sing mateni aku? Tiang Majusi ya Amirul Mukminin. Langsung nih alhamdulillah alladzi ja'ala mani ya biya dirujutin la yasjudu la sajdah yuhajuni biya yaumil qiyamah.
Artinya apa? Betapa hormatnya Umar pada sing jenenge sujud. Nganti misalnya sing tahu sujud kok mateni dhek niku dhek gak mangkep nuntut. Mergo piye-piye tahu sujud ning pangeran wis dadekno sah mlebu swarga. Terus cara pangeran takon, "Mah, wong tau sujud be aku kok kon mlebu neraka. Piye-piye tau sujud be aku kok kon mlebu neraka?" Ora pantes ya, Mar. Gak iso jawab yang dikira aku. Lah nek misalnya tapi piye-piye mateni lah ya kok tak walung di swarga. Kayak apa? Nah itu, nah Quran harus dibaca seperti saya ini sehingga kamu tahu kualitas kata wasjud waqlan warukais sujud asajidun apa sing ayat ata idunal abidunal hamidunas sayyunar rabiunas sajidun. Nah, itu disebut identitas wong ya ata ibun yo makomong wis sering tobat kan meskipun sering balik nah. Jelas gue kan sering tobat kan nangis yo sering bariku yo balik nanya, berarti. Bukan ini tu supaya naik lah. Enggak ada duit selagi. Tak jamin rai-rai ketol. Terus apa asajidun termasuk orang lebih baik disebut pengiran apa? Maka semua kenangannya Nabi dulu itu adalah sujud. Ya atau sholat misalnya aja dulu. Nabi Musa itu kuburan orang samui wapo. Masyur dengan hati-hati sopan. Waro'aitu Musa yusolli tahtal kasibil ahmar. Aku delok Musa ini semua penggaweane sholat. Makanya ada wali ditanya Allah, "Kowe seneng Gus Wargo?" Aku teng swarga wonten sholat, Gus. Ya kowe oleh sholat. Idan dia, ya kalau gitu saya mau masuk surga. Karena dia tidak bisa bayangkan kok ning swarga apa mau mergo dendam bojo elek sampean wong. Bang ngeloni widadari terus mangane enak kok kapok melarat ning apa? Itu kan fasik lah di selera ngono. Mulane swargamu iku kemarane to habaran. Iku swargane yo kelas-kelas umum. Iku sing wasabul yamin ma'asabul iku bisnis yo makhdud wa talhim mandud wa dilim makhdud pokoke pakanan widuan makanan itu. Tapi nak mukarrabin fa amma ing kana minal mukarrabin ora iso digambar farahu warahan. Semua surganya itu berbentuk rohani. Mergo jejer pangeran. Makanya enggak iso diredaksi nama farahu warahan. Jadi nak asabul yamin yo mau sing kuapok-kapok melarat ning dunya swargane mau visi dream makhdud wa talhim mandud wa khurun in musfam salil lulul makhnun suwan. Tapi nak mukarrabin Allah nyifati farahu warahan. Nah, ini disebut malaena ro'at wala uduna sami'at wala fatara ala qalbi basar. Nah, swargamu kan mirip-mirip sini dunya. Karena ya rom tok kene kutu ilmu tok kene. Tapi apa ya wis seneng lumayan. Makanya masyhur nih wali-wali nak wali-wali gejlokan kan masyhur. Abu Yazid tahu gejlok mitra-mitra wali. Abu Yazid lebih swarga terus protes ke pangeran Gusti, kenapa umat saya, murid kan ada ini bahasa tasawuf kan murid. Kenapa murid saya enggak ada di sini padahal saya ini sowan jenengan. Murid-murid temen ibadah krana kepengin mlebu swarga mangan turu enak. Iku ning pawon. Ya, akhirnya tak turuti. Ora kepengin ketemu aku. Maksudnya orientasine wong ngono niku kan mangan kelon. Ya sare pengen tak turuti. Ora kepengin ketemu aku. Lah anak kowe mlebu swarga kepengin ketemu aku ya saiki ning kene mbak aku. Murid temen ora usah ora kepengin. Saya kena kenal atau sekarang aku dah gurih, nyepawon doh. Jadi sebenarnya orang ketemu aku, agak. Penting keluarga. Ya penting keluarga. Kalau mau nih barangnya orang ketemu. Pawon-pawon lah. Pawon. Bapak tahu nih ini mau. Ya eleng-eleng. Makanya pertanyaan saya tadi, wes bisa jawab. Karena hidup kita tidak tahu, apa karena tahu kita hidup? Karena hidup kita tidak tahu. Makomem loh, orang makomem poro. Karena tadi dengan banyak hidup ini kita dulu wong ayu penting, duit penting, pangan. Jadi yang kita lihat malah semuanya jadi hijab. Ayo, jadi hijab ini wong sing alami sebenarnya di kitab Allah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghitaaka fabasharaka al-yawma. Kita kayak koyok nabi wong soleh. Kanjeng Nabi sampe tak critani disiksa ning gone kampung Yalin. Ya teng Thaif ya, kampunge jenenge napa? Yalin. Ku disiksa koyo opo? Iku dongane ngaten tok. Ketika disiksa sampe musuhe wis sakit wis. Ora wong musuhe wis sakit. Sampe musuhe ngekek ikit fan min inabil. Mergo ngerti Nabi kelaparan ijek apa berdarah-darah.
Wong sing ngantemi wong bodho-bodho, wong Arab sange sombonge. Ngantemi Nabi Muhammad mergo wedi tangane rusak. Dadi nyewa wong bodho-bodho. Masyhur nek Nabi ketika hijrahne to sing ngantemi kafir Quraisy sapa? Kongkonan. Kongkonan. Agro sufaha umu bodho-bodho lho Muhammad ngantemi wong bid'ah. Jadi kalau ada bid'ah tenang ae. Berarti ke mirip Kanjeng Nabi. Dise Nabi ku ya darani bid'ah, tenang darane. Tapi masalahnya kira mirip Nabi. Tuduhan itu benar adanya lah itu. Saya itu masih apa Gus? Doanya Nabi ketika di Taif. Nabi dengannya apa? Ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Apa? Ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Gusti, maksud kula diantemi wong kafir kaya ngeten, asal jenengan mboten murka sama saya ini ndak penting semua. Jadi Nabi ora ora rasane diantemi watu dina gak ora rasane. Kalau itu tidak masalah bagi engkau ya Allah, tidak bukti ghadab engkau gak masalah. Karena kurrotu ainihi siridawah, kurrotu ainihi siridawah, jadi gak masalah. Dan kita harus seperti itu, paling gak niru entah 0,% dan gak misalnya aku ya rasanya melarat, itu tak nema. Misalnya sobat ke gedeng aku ya tak nema, gak jajal lah us. Gak ngarah aku nyesal misalnya ke kabel gedeng aku. Plus, karena pikiran saya gedeng aku ada pengaruh. Karena yang penting, Allah itu tidak hodoh. Kecuali kue gedeng mergo Allah hodoh. Wah itu masalah, itu bukan karena kamu tapi karena godoknya Allah. Lani tadi gus makomai wawa warasuluhu ahaku ayurduhu. Jadi penting orientasi kita ini nomor itu. Sehingga ketika Nabi disakiti itu seraroh rasa itu kan ilam yakun bika godokun aleya falauga. Jika engkau tidak marah sama saya gus ini tidak masalah. Semangat terus jadi makalah yang sufi sufi rido kamat rugi. Nama rido karena apa? Ridani jenengan sembuhku. Jadi zaman akhir dia ini kan duit penting, relasi penting, mitra penting. Ngomong-ngono sedina pati kerja mengira ya. Tengah sedelok kiai lah, ngomong-ngono sedina pati kerja mengira. Terus ngomong sujud penting mengira. Lalu sebenarnya rekamannya dua. Terus gue ngurungono. Mengharapkan pangeran. Wah, pola tau. Wah, sini-sini. Makanya ini kan, dengan hidup kita mengalami banyak nopo hijab. Nah, banyak hijab ini sing kala innakum arrobihim yauma idzin la mahjubun. Ngerti kan Imam Syafi'i, orang sing mahjubun fil akhirah mergo zaman ing dunya yo nopo mahjub. Makanya kula suwun, pokoke kula suwun jenengan mbok sekian detik wis sekian menit kowe kudu tau sujud dan cangkan bahwa itu kenangan terbaik Anda di dunia. Ya, kenangan terbaik Anda di dunia. Dina sujud nek mati, Gusti ini identitas saya. Ewa, ini identitas saya. Sak urip-urip ning dunya identitas terbaik saya juga pas sujud. Gelak Nabi dadi Nabi ku mau apa to tugas sing paling pokok. Ya yuhal mudzakir kum fa'ambi wa rabbaka fakabbir rabbaka fakabbir ya salat atau sujud. Ketika ada wahyu berikutnya ya yuhal muzammil kum la ilaha illa qalila. Nang iso nyungkem sumengi. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separo wae kon ngurangi sithik turune. Nabi wis kiam separuh bumi iku jadi salah pangeran iki naraka kaya alamu annaka taqum adna min sulusil dan sulusil 2/3. Nabi kiam 2/3 jadi salah pangeran. Saiki kowe bengi-bengi iku. Ya opo? Nak tukaran ambek bojo gremeng. Nak lagi rukun kelon ra tau bener. Padahal no Nabi, Nabi itu garwa jeneng Aisyah, wayah ini garwa ini Nabi. Iku turun yang ngarepe Nabi. Turun yang ngarepe Nabi. Tetap ditinggal sholat, Nabi malah jadi kena kaya Aisyah, wong kok ngono. Aku itu Nabi pas sholat itu turun yang ngarepe. Ya Nabi tetap sholat. Tapi di bojo kaya Aisyah, kurang mungkin ya maksudnya. Maksudnya ini cerita, maksudnya cerita. Jadi Aisyah bojone paling ayu, paling menarik. Iku kenangane. Sujud sampai Nabi saya jarak kamu turun dengar dua anak tari itu aku turun malang antara Nabi itu terus sujud sampai aku sih kira protes Aisyah jadi di sepuro pangeran dua orang ngono barang lawo lah aku harus jelas di sepuro orang ngono kalau kondang kenal mau sekarwan di sepuro orang ngono aku harus di sepuro orang kondang ngawur iya kondang ngawur ya maksudnya aku jelas kondang ngawur. Saya pulang subuh ni, terus malane sujud deh moro, malane orang cerita wali, wali kau jadi imam masjid musibah, orang wali jadi imam masjid, macam ni dia orang ada, orang sujud lali dia macam, lali mergo enjoy wah,
Santri ini kurang ajar kan? Mbah sampun mbah. Baru itu rapat di PHK. Ini imam masjid itu serasa wali teman-teman. Gue mau gue nak nganti in sujudnya malah. Bisa nabi gak masalah sujud nganti setingkat 200 nama ayat. Kau nabi wali, sing makmum ya. Gak ada akibat popo. Nah saya ini misalnya imamnya wali, makmumnya orang kan. Sama. Tahu makmumnya wali, makmumnya orang itu sama. Sebenarnya zaman akhir itu bener. Foto rawali ini sholat. Gamen. Jadi kelasnya yo. Jabrul Badi bil Badi. Apa Jabrul Badi bil Badi? Saling melengkapi. Ya ingin-ingin. Wah, kalau sebenarnya kan aku pengen muka safa dilatih. Pertama dilatih be akal. Ya wow, misalnya dilatih be akal. Tawarai daran dilatih be akal. Iku tuh iso, dipaksa iso. Meskipun sekian detik dipaksa iso. Iya. Nabi Adam kok lemah, kok iso diutak, iso mikir, ya duwe syahwat, duwe karep, duwe motif. Padahal kok tanah, kok nangono tanah itu iso sujud, iso duwe rasa. Wong Adam yo hakikate materine sange nopo? Tanah. Saiki wong sing mari delok yo ora mripat, yo kersane pangeran. Sing iso krungu manusa yo mergo kersane pangeran. Bukti ana mripat nang uta yo ora ro. Ana kuping nek diparingi kopok yo ora ro. Berarti kabeh kersane pangeran. Lah nek kabeh kersane pangeran, berarti wit bumi watu yo kabeh sujud. Akhirnya ketika mau cayat walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma gak kaget. Iya ya kabeh sujud ning pangeran. Pancen manusa ya kok wit, kok tanah. Tanah dadi wit dadi manusa. Dipaksa dilatih. Bayangno kowe dadi Nabi Adam, maksudnya orang pertama. Lah iya misale ki dadi Nabi Adam kan kamu tahu betul kalau materinya dari tanah. Ana jare sing aran Kusunul Hamidiyah. Kula riyen ngaji kalian Mbah Munteng MTS. Kesalahan manusia adalah didikte hukum adat. Ya kesalahan terbesar manusia adalah didikte hukum adat. Andaikan fi awalil amri, saya ulang lagi. Andaikan fi awalil amri, munib tak kandani, munib benda bulat ini, iku iso dadi pitik budi. Ya terus pertingkrangan iso miber barang, iso selingkuh barang. Mesti munib jawab, wah mohal barang ngono kok dadi kewan urip. Tapi ketika telur berkali-kali dadi pitik, kamu katakan enggak mohal. Ketika kamu mengatakan tidak mukhal itu karena sering terjadi dan kamu lihat. Padahal ketika sering terjadi, Anda juga ada ikut menciptakan. Tetap saja meskipun sering terjadi yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bedane apa ambek watu? Ya watu tenan. Watu iki iso ngetokno unta. Bedane apa ambek ndok ya iso ngetokno pitik. Cara wong sing wali tenan ya ora ana bedane cara apa. Lah iku sing dibentekno Nabi Saleh ana watu iso ngetokno unta. Unta Nabi Saleh ora roh bedane ndok ambek watu. Lho tenan Nabi Saleh ku Nabi. Lah iku malah nabi. Nah kuwe dadi goblok mergo rondok dadi pitik bolak-balik roh watu ngetokno unta ora tau. Terus ki darane ndok ku mungkin nak pitik ora mungkin. Apa nak watu? Lah kuwe dadi goblok mergo apa ya aku tak. Ada. Lah Nabi Saleh ora goblok tetep darane mungkin. Mengapa Nabi Soleh itu mujizat apa? Ketok ada untuk? Sopo watu. Sopo watu. Om balik raih soh, yakin ya. Om balik ngomong ini, gue iso bayang sementara mau tidur. Iso? Bayang ngomongnya raih soh, kok untuk metu watu kejuburan. Gak iso bayang. Bayang gak iso bayang. Alhamdulillah, jujur. Ya udah ngono ya. Nah. Lu tak warai tenan di mana kamu, bocah. Ngono ta. Lah syaratnya nabi Gus, iku ora oleh kena hijab. Nggih syaratnya nabi ku gak oleh kena hijab. Melane nabi utowo nang ae. Dudono contoh-contoh mujizat. Nabi perang Khandaq ora gak mangan telung dino, masyhur. Wabel lesu, sampai Jabir ku mulai mergo roh lesune nabi. Jabir mulai kandha bojone. Mak, tak sampe nak di wedhus cilik iku sembel. Mpok nabi wong 6 tak undang. Penting nabi ku gak kelaparan liyane lah. Jadi dadi kalau cara wong kan sing mikir aku lah apa mikir Tuhan kan. Mana munik barang iso. Singkat cerita, ini bukti bahwa nabi gak didikte hukum adat. Saya ulang lagi, nabi itu gak didikte hukum adat. Ya nabi juga coba kuwi, marwan itu. Warang bojone Jabir yo wong wedok, sepunane kuwi mesti judes tak jamin. Ora kok mungkin apa? Mesti keliru. Berbojo ora judes berarti idiot.
karena ndak ekspresif. Duwe karep rasa nyampekno kan berarti ndak ekspresif. Mas Judes yo anggap ekspresif kok kecewa bisa mengutarakan no. Berarti pinter. Pinter. Terus buareng jari bojone Jabir ini, Gus. Tapi kok Nabi tenan mbek wong nang jojine sini aku, maksudnya jojine sini aku kok nang ngajak wong akeh. Tenan buareng Jabir bisiki Nabi. Bisiki Gus, jelas bisiki. Semua riwayat mengatakan bisiki. 6 loh Nabi. Nabi orang meniyo langsung ya ahlal khotbah. Halumu ilayya, ayo Ren. Fa inna jabiran qotsona alakum tu'aman. Ayo marane Jabir kabeh. Itu 300 orang, wah. 300. Nabi yo santai wae. Karena Nabi enggak bisa dong didikte misalnya segorong kilo ora cukup nggo wong telung. Terus Nabi enggak bisa didikte itu. Cara Nabi sak kilo kanggo wong 10 ya piro dadilah, kanggo wong 100 ya piro dadilah, kanggo wong 1000 ya piro dadilah. Dadi Nabi ora roh bedane 10 mek 100. Tapi ora roh saking jure makom. Santai Nabi santai wae. Dia malah ngomong ngene Jabir, yes. Bareng mulai masyur, bojone sini-sini wong tak omongi wong. Dadi pertama ngamuk, wong itu reaksi pertama ngamuk. Ngamuk. Terus Jabir, oh wis tak omongi nah aku sing ngomong. Kono ape ngamuk yo ngamuk nang. Ya Nabi dengan santene santai. Terus aja buka iku nak ragu, bareng dibuka Nabi ya santai kan. Ya cukup di. Karena Nabi ora roh bedane. Kue cukup wong 10 ya bismillah, wong 200 bismillah, wong 1000. Lah nek padha-padha bismillah bedane apa sak kilo mbek sak pintal. Iku cara kanjeng. Lah iku jenenge kasem. Apa? Kasem. Kasem. Nah kita ini mesti dicekte adat wis kesuwen. Ana crita nek Nabi ning perjalanan Tabuk kesulitan air padang pasir koyo. Nabi pas kesulitan kabeh malah santai sae. Wong piye kabeh Nabi. Bareng lesu alama ngene-ngene Nabi santai tangi terus. Ya santai. Dia ana sing nggo tipake banyu wonten ya. Dikeki cara sing banyu sak kendi cilik. Nabi donga, wong sak Tabuk semelok para Tabuk iso ngombe kabeh Nabi ya santai. Karena Nabi gak bisa didikte nek banyu sak kendi ora cukup. Ora iso didikte cukup ra cukup biir nila. Lah kowe kan makomong kedikte ta ora mbek sing delok ayo jawab. Ayo makomong kedikte ta. Kedikte adat. Jadi alhamdulillah orang mirip Nabi. Nah iki mau cerita Nabi mek kowe iku beda. Malah Nabi ku tuwen. Lu perang Badar kowe wis gak babak musuhe ku 1000 gawa senjata. Musa 300 telas gak gawa. Pedang sitok kan gue mau perang kok pedangnya getenan. Wis gak masuk akal. Tapi Nabi ya santai. Ketika sahabat itu takut ini tidak masuk akal ya Rasulullah. Yo nak kira karep padi perang yang mergawati ya aku tak mau ngadewi. Tapi ya santai. La khrujan nawal waqti. Ketika perang jual Nabi ya santai mau sholat. Ya terus dulu ngasih kontroversi. Nah, Nabi dulu ya bener gak awal. Nabi dulu ya Allah. Jika kelompok saya mau kalahkan, maka enggak ada lagi yang menyembang. Kalau ada cara ma'ruf amin, memangnya saya kafir Quraisy. Repot. Ilmu kok jadi fit tenang. Repot. Zaman akhir wis repot. Repot. Mau kita ganti barno ra umus. Cara mulai sederhana, dunia itu kayak pangeran. Sing ngatur dunia, pangeran. Nunggu gantung nabi makhluk lah, bener nol. Kayaknya tahu dijajal loh, doa itu eksis. Tahu no PKI, yo nopo. Eksis. Tetap agama itu si pangeran. Gak masalah, no kondisi apapun. Kurang tau peoni Soviet. Gak iso, dekte Azerbaijan, Uzbekistan. Nyatanya saya malah di negara nopo. Ada istri sampai kalah di bangunan ratu rus pangeran sembrono ngomong-ngomong maksudnya ulo ramilah sopo-sopo biasa mah waktu yeah. Masing pangeran tuh butuh sifatnya al kawi al mudabbir al razza atas kuno kak terus kini kita ramil lemah memangnya presiden al razza mau ke asmaul husna tuh pelak. Nak mojo doa hati Allah Ar-Razzaq. Allah Al-Mudabbir. Wes iman. Oh, kandhane cangeng.
Iya, anak Allah Al-Mudabir Ar-Razzaq liyane dunyo mulai ibu, napa? Ya kita main cara cantik, malah rasa konflik biasa wae, napa? Waduh kesak itu pilihan yo kecuk-cukan. Ndine de selera kula ya disedhi. Cuma kula mabuh hidayat nonton. Terus ana contoh meneh sing nabi ku pancen ora roh bedane. Isra roh bedane. Ya mergo nabi ku beda. Beliau hubungannya dengan Allah itu tidak ada hijab, apa? Tidak ada hijab. Makanya tenang wah. Gak tahu nabi takok lima kaifa mergo melane donga-donga teng manake bisa Abdul Qadir iku termasuk iku kon ngilangi aina ben apa kaifa wa tamsil aini wal aini wal baini wa tamsil kaifi wal aini. Nah itu maksudnya kaifa itu ya kita hilangkan, aina juga kita hilangkan. Karena wali-wali itu senaruh beda. Kalau Anda tidak percaya kerapatnya wali, misalnya contoh nabi saja, karena ulama waras satu waktu, itu senaruh beda. Tak juga nenek misalnya contoh. Kanjeng nabi ketika apa ning masjid khutbah. Ya khutbah kan, orang gedui. Orang gedui, ya Rasulullah ini kan khutbah ngadani barang apa, itu serah penting, itu uang itu kekeringan, orang bakas ngamal apa, orang penting, penting ini lah uang kekeringan apa, doa kelaparan. Nabi ya rilaknya tetap khutbah. Makanya Mas Yur, sahabat ada yang komentar, lam yasmah, itu Nabi gak dengar, sehingga ada respon. Ada yang sahabat, sami awa karya, Nabi sebenarnya dengar tapi gak berkenan, khutbah kok disomasi. Tapi Nabi ya, saya nah terus dia cuma harap dia cuma udan itu serah penting bakas apa itu pentingnya udan lo nabi udan padahal itu pas musim Mekah itu sama Mekah itu semua ada musim kemarau nabi ya santai itu dungu langsung udan karena nabi serah ada hijab nak dungu ini kudu wayai galu wayai jadi mau nak wayai soe fojo itu orang ada itu nabi gak pewarai falak nabi seliwati itu tapi udan lah malaikat udan itu nak nabi dawuh iku koyo instruksi wong ngatasane malaikat tu kanjeng nabi. Kepetuan saya awalin wal akhirin. Udan terus. Nganti Jumat berikutnya parane nang nabi. Nabi kudane urung leren. Saiki wong rusak ora perkara kekeringan tapi keben. Nabi santai, leren ya leren. Lah kowe ke istisqa. Mulane kok kiye ora usah istisqa nang ramadi mari konangan. Nabi Isin kok malah ditamah apa? Ramah. Oh, sepuluh ramah. Malah nang ngono ora apa-apa Gus Togo sing cangkem elek kon. Dekne kiye istis kok njen sawe obloh. Malah loro meneh. Lah yo kiye ini semangat istis kok njen sawe. Lah kula nyatane ra pati semangat, aku ra ndek sawah. Tapi suatu saat nek sawah kobong ya istis kok. Oh, ana tuku kuwi mati. Mandi tuku aku sekali gelem mandi. Cuma kalau jarang. Ya tadi kula crito, makanya dengan hidup nak wong ora parek pangeran malah dadi hijab. Karena alam ini menghijab kita. Mane kok kowe misale kena hijab, aku nak mangan kok mesti wareg. Oh, nak ora mangan berarti lesu. Terus bayangno nak mangan mesti wareg. Lu mesti wareg. Baru cara ilmu tauhid jeblok. Wa ma yakun kitabi au bil illah fadha ka kufrun inta ahli milah. Kok ngomong so ngomong otomatis ning gone hubungan makhluk karo makhluk iku kafir nek ora ilmu tauhid. Sipun warga Indonesia. Orang tauhid itu tetep warga Indonesia. Tapi nek wis kewargaan ra nganggo status iku bener warga Indonesia apa status. Wong nabi yo ndak selalu ngomong-ngomong kafir ya kafir kadang ya ahli Makkah ya Quraisy. Karena nabi ya tidak selalu pakai istilah kafir. Kafir. Jadi kalau istilah kafir itu berlebihan. Nabi itu sering muni apa? Ya masyarakat Quraisy. Orang selalu muni ya kufar. Ya kafir kafir. Orang muni. Aneh-aneh. Mudah di ini. Orang muni mudah. Bayo ngaji. Ben ben fair. Ben fair. Fair. Mudah. Muni barang nama. Padahal layat kulul jannata. Nama. Tapi tak sapa hati nih, tenang. Maksudnya tak matur lo kaji nabi ini nanti kita sowi ngalor itu. Nah kaji nabi wapian, gue serang arah takut. Lah paham tau orang nabi wapian nabi. Nggak seperti itu, nabi itu nggak seperti itu. Tak jamin nabi kok apa?
yo. Jamin. Jamin. Jadi tak terang loh. Sehingga kabeh nabi ora tau takok mek pengen. Mergo ora ana napa ki. Selane Nabi Musa ketika wal ki mafia minika. Ya dicebokno ora kok. Masa bisa ini jadi ular ya kan? Lah kowe takok amen ngono terus mek pengeran kok kon mandi. Sampai kowe lah saiki sing jek melarat-melarat. Kan ing atimu masa aku iso sugih. Mane kesampean ra iso sugih. Mergo kowe jek ana kaifa apa? Kaifa. Kaifa. Ya ora ning atimu ana kaifa. Ayo jawab. Piye carane? Ayo misalnya, kowe tak dongakno di Alphard mesti ngatimu kaifa. Lha iku dadekno ora mandi, ora takoki kaifa. Parah. Parah, lha kira tau tak dongakno mergo atimu ana kaifa. Mati ora, nabi jenu ning hubungane mek pikiran kuning. Wong tau ya wis mayoran, wis masih sampean delok nang kae itu sahabat ning gone Ustaz Ahmad. Mayoran niku wong ribuan. Nabi ku wedhus sing sebelah ku mesti tok. Nabi nawili ni diro anjen sing lain pas iki cawe tok. Nawili ni diro an bareng tak. Jenenge wedhus iki le mau papat muni mun telas. Umpama ke muni iya iku tetep ana diro terus ilah ya umil. Yeah. Karena Nabi ku bisa menciptakan sesuatu yang enggak ada menjadi ada bismillah ya tentu bapak bismillah. Yeah. Dadi Nabi ku rilek. Coba sekarang wedhus iku songkok saiki ana ribuan songkok. Songkok ra ana. Makanan sekarang berjuta-juta ton yang songkok raono, karena Nabi hubungannya dengan pangeran merti. Tak kabeh donya songkok raono. Malah pikiran Nabi wedhus cilik lah, gong tong atus ya cukup. Wong kabeh yo biiznillah. Ya santai wae. Ya ya ahlal khotak halumu fa inna jabiran qasana ala kuntu amal. Lah, kowe tak kok kaifa. Wong ada kena iso wali perkara itu. Nah, iki daftar wali yo. Mbok ning KPU tak daftar ro ning KPU. KPU DKI bukan. Ya syaratnya mau ya syarat utamanya tauhidnya bener warga Indonesia KBNA warga negara asing. Kayak syarat utamanya apa? Tauhid bener warga Indonesia tidak warga negara apa? Asing. KPU kewalian mending dia ujar roh tak kok. Tapi tauhidnya bener sih. Mana tauhidnya bener? Rasa daftar lagi jadi wali. Mulane kula suwun, kula nak maca ayat-ayat mukjizat ketone nak nabi ku benten. Nabi ku kuwe to, pol gitu. Modele piye? Hubungane mbek pangeran ku yo asik. Ya Nabi Ibrahim pe diobong yo sewat. Yo pikirane dene terus gendhi ku hebate opo? Jadi nak kowe kan gak mosok diobong kok selamat. Orang bakat wali kaifa emang mana mana kipan itu di ilmu ini ramen mangan PTE jadi diantara dungannya buat tomsil jadi aina kaifa itu dihilangi Thompson kan dibuang malah tiga pujian api-apian suara terus kalau terus walau sampo mengersakno sapa Allah hidayah tahu pengen di hidayah tuang agak lah sama aja nih kalau sopo nggak ada alat kita nggak ada cukup apalagi namanya sadar kalau ini mau kau iman sopo kalau tak guna nama kau jono nasiro Muhammad bin Al Zaidin dengan alasan dia mau singgah roh hidalika kelawan hukum mengkono mengkono an nawah hidalika hidalika hukum yang mana wah nak mereka gak iman di masih adil hidalika hidalika iman di masih adil semuanya tak ujuk-ujuk mengkono semuanya domir di domir bingung semuanya penting paham apa keliru orang fanatik domiru keliru orang domiru terserah orang yang penting paham apa inna wajta jiba mesti nyembadani doa kain aja-aja asiro Muhammad adalah iman yang iman sopa Allah dina mengake ya semua unakan kumu sopa Allah dina sima atafahumin atau sama atafahumin kelan kumu sing dati paham akibatnya dan kumu sing gelem itibar gelem mikir titik lawal mau tate wong kafir sing disrupakna wong mati ayil kufaru kese wong kafir mau tak temeri buatan kok mayat buatan uang kafir sing disrupakna uang mati mereka raisong respon kebenar ayil kufar itu kese uang kafir syabahan rupakna sopa wa ta'ala ing kufar bihim klan al-mota fi adami samai ing dalam podo-podo roh ora krungu maksudnya ora krungu kebenaran wal mauta itu yap asu bakal nangekno hume al-mota sopa wa fil akhirati nun akhirat suma ilaihi mongkonuni maring awas sarasan irba unadat yurja unadin baliano sopa ngati ayo raduna terjadi kalian dan sopongan fayjazi aku mau kemana sopa Allah yang mau ngakil atau fayjazi mau kemana sopa Allah yang mau ngakil karena anak yai semua itu fayjazi anggapnya fa'li sabab nah semua itu fayjazi anggap fa'istimah
ben sampean ra kaget wis biasa. Tapi sampean ra tau mikir ngono. Alhamdulillah. Umumnya dia mau coba fai jazi, yang fai jazi, fai jazi ini segampang gampang. Evi awal ini kan gampang. Lo kalau nanti saya ikut sinawan aku lo, nanti saya pulau nu sanggeng senengnya Quran, nanti saya ikut sinawan. Padahal aku pulau tanggo ngulangi sampai nabi susuk, ibu ikut sinawan, gua susuk pol. Ibu ikut sinawan. Merti pulau seneng aja nampun. Wong-wong aku itu jadi kelebihan dia. Jadi memahami Quran itu saalim-alime wong-wong wali, wali-wali sing jalur wali. Iku nak memahami Quran yo beda karo wong aku. Nak wong aku sing waras tenan yo maksude koyo Ibnu Hisam, koyo Ibnu Malik sing waras tenan, sing walim tenan. Kuwi jeneng unik tenan. Do biasa Gus, ra iso nak takok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dadine wali lewat jalur nahwu. Koyo Bakhalil Bangkalan dadine wali kok jalur nahwu. Dadi mulai panjen wis bener-bener malakah ambek ilmune Quran iku. Malakah. Ate. Jadi wali jalur fikih ana kok aku Isa Kasiro. Pertama ngipi ketemu Kanjeng Nabi mergo saking alime fikih. Sampai Nabi ngendikane iku koyo ngendikane ahli fikih. Al-qaulu ma qala Husain. Iwan fatwa fikih. Sampai saya aku Isa Kasiro sing aran kitab Al-Muhadzab. Sing wong tu salah alamat qala fi Muhadzab dari Imam Nawawi iku keliru. Imam Nawawi iku sing nyarai Muhadzab. Muhadzab sing aran aku Isa napa? Kasiro. Iku pengrawati terkenal ke sekolah Muhadzab dari ngomong kolan Nawawi, ini Nawawi itu syarikul buatan pengarang kalau tidak ada sarai itu likur jus itu sudah pirang tahun ini kita orang buat aku serang jus, di sarai itu likur jus jadi mau coba urip neh mati neh orang asam ngetek kamus jadi orang asam ngetek apa? Kamus nak ngarang tu, macam yang unik tenar. Apa ya? Analisisnya, mereka sekali salah terkip. Dia ni bisa gawe naive apa? Salah. Dia apa gawe naive apa? Salah. Misalnya ini tak contoh lagi. Ini bentroh naku tenar. Misalnya Ismasyur kan, Abdul Aswad Abdul Ali. Iku yang umumnya ulama. Dia ni yang sufi. Jadi kon ngarang, kon pamer itu ragil. Umumnya ulama, is kon pamer, kon ngarang ragil. Khalifah pinter, Ziyad itu pinter, diprovokasi, ngerti ya bu? Diprovokasi. Singkat cerita, sono deso masyhur, mojo baro atu minawoi warosulihi lam nasi omal hajin akbari saat terusnya anawwa barium minal musyrikina warosuli. Dia nolak mojo itu warosuli, pakai kasroilang. Terus dari wong deso itu, lah apa ibadah, menisan dari wong abangan. Wong Allah be Rasulullah ra ngurus meneh be aku. Mergo dene warasulih di atas nominal musyrikin. Jadi anawa satune Allah bari ora urusan minal musyrikin sangka wong musyrik. Warasulih lan ya ora urusan ambe Rasulullah. Kuwi sakure Abu Asad ngamuk, ora ngono macane ora ngono. Macane warasulih iku dadi mubtada sing khabare mahdhuf dadi dhisik ku. Iku sakjane dikarang. Sebener kan warasuluh warasuluh bariun minal muslim minal muslim. Ana meneng ini kangkang kabeh lah sing ngaji kula kudu ati-ati. Cara kowe dadi ahli nahwu, tekdire wong ngono yo kasus. Saiki tak bedheki misal. Wong nahwu yen pinter provokasi kok ben wong belajar tak ngerangan yo pinter maksudnya. Nak ana hamzah al ambek hamzah istifham, paham nggih? Masuk kok isis kudu belajar, ojo aman. Iku kan dadine macane panjang. Kayak al-ana Allahu adina lakum. Maknanya kan Allahu ana tauti Allahu adina lakum am ala wahi taftar. Sehingga kalau misalnya kayak takbir kok muji Allahu akbar berarti dadine hamzah istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha akbar? Moyo kafir halus to. Meskipun pangeran maklumi bergo gube, paham ya? Gube ku goblok banget. Tapi cara nak uang sepakat nak alif loro dipanjang no jadi is tiba jadi al anak ono tosak iki faham ya Fir'aun ketika iman kan malaikat Jibril al anak ono tosak iki gue iman wakot asoita kobru gue bisa kurang ajar bodoh ketika ono uang mutuskan halal haram tanpa hukumnya pangeran Allah kan takut Allahu adina lakum mana nih apakah Allah memberi mandat gue ngomong halal haram sehingga orang-orang nahwu itu ya berjasa betul sehingga takbir mau tidak mau harus pendek Allah harus takbir Allah karena sekali kamu manjakan am jadi istighfar. Nah
Ibnu Hisam, Ibnu Malik, Mbah Khalil, Mbah Kalen itu orang-orang yang sukses, merovokasi orang seperti itu. Mulai jadi wali ini jalur nahwu. Dia ini ra kepengen nak takbir udah di kalam istifham. Paham? Jadi, mulai aku daftar wali ya mulai ke nahwu, ke fikih. Tapi ono jalur cepat marah, itu yo, yo. Itu yo jalur yo. Cepat. Luwe cepet, luwe cepet. Tapi syaratnya sabar, terus bangga ambek melaratmu. Yo iso, iso, iso. Oh, wong melarat ku swarga kaya 500 tahun ben sugih. Jadi kok muni ben aku, swargane dhisik muni 500 tahun. Nah, nganggo status melarat ambek sugih. Ya pangeran kita nganggo status. Nah, aku status wong alim yo bodho yo mbok. Ya, sampean karek delok apa statuse. Ukurane piye ra roh. Tapi kalau suwon tenane, aja geman bakal ke ngalim terus gak sinau. Kulo nganti sak niki cek sinau nang senajan terus ning lukisan. Tenan wae salah.